واصحابه القاده الغر الميامين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصي نفسي واياكم ايها المسلمون وايات المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الارض والسماوات فانه قد فاز المتقون Ya ayyuhal-lazina amanu taqallaha haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum Bapak, Bapak dan Ibu-Ibu, Saudara-saudara dan Saudari-saudari para hadirin, hadirat musyahidin wal-musyahidat wal-mustamiin -musyahidat, wal-mustamiat yang besar tak dipanggil gelar yang tak bergelar tak sebut nama para alim ulama jadi pandai tokoh adat tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan manapun berada Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk selalu bersama untuk memperbaharui iman dan mudah-mudahan juga menguatkan hubungan persaudaraan bersyukur kata kepadanya atas nikmat yang diberi mudah-mudahan semakin bertambah nikmat Allah kepada kita selawat dan salam kepada baginda Nabi para ahlul bait anak istri cucu cicit dan keturunannya para sahabat dan anak-anak mereka para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk di antara yang setia dan istiqamah. Pada pada petang ini melanjutkan usulu ad-da'wati al alil hadis prinsip-prinsip dasar dakwahnya ahli hadis. Masih dalam al-ashlutsani itu yang kedua yaitu talabul ilmi syari yaitu menuntut ilmu syari i. kita masih berkaitan dengan mahazir bi talabil il hal-hal yang harus dihindari dalam menuntut ilmu dan termasuk menyebarkannya terakhir yang disebutkan pada masalah ini oleh penulis hafizahullah yaitu katmul ilmi wajib nasyruh yaitu menyempurnakan ilmu yang wajib disebarkan sebab sebelum ini ada bab atau pembicaraan masalah ilmu yang barangkali masih belum wajib di belum wajib disebarkan sebarkan pertama karena memang tidak urgen dan belum dibutuhkan seperti informasi tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi atau tentang sesuatu yang tidak diketahui tidak mengurangi iman dan mengetahuinya bisa saja menjadikan suatu per atau ancaman atau sesuatu yang tidak Dikehendaki, oleh itu maka disembunyikan atau tidak disampaikan terlebih dahulu, seperti yang sudah disebutkan dalam pelajaran sebelum ini. Tapi ada ilmu yang wajib disampaikan, tidak bisa tidak disampaikan, dan ini tidak boleh disembunyikan karena menyembunyikan ilmu adalah diancam dengan ancaman yang sangat berat ya yes, seperti yang akan disebutkan. Qala rahimahullah wa yara ahlul hadis al-hurmah asyadidah fi katm al-ilm asy-syar'i alladhi yajib 'ala sahibihi nashruh. Ahlul hadis melihat sangat diharamkan menuntut atau menyembunyikan ilmu syar'i yang wajib disebarkan oleh yang memilikinya Membabi babi ta'khiril bayan an waktu hajati la yajus yaitu melambatkan keterangan di saat dibutuhkan itu tidak dibolehkan semisal orang yang tidak menyempurnakan wudhunya di mana kalau tidak disempurnakan batal sholatnya itu wajib di wajib disampaikan misalnya dia beruduk tak basah sikunya otomatis Wudhunya Tidak sah Maka Masuk juga Sholatnya tidak sah Atau terlihat oleh Kita yang berilmu Orang yang sholat Pakai Baju kaos Pendek Pas-pas pinggang Dan pakai baju celana Jin, bukan celana dia Celana jin kan dipinjam tuh, tentu sempit. Kalau yang yang namanya pinjam tuh kadang-kadang sempit, kadang lapang, kadang Serawa <tuh> Nah, jadi ah kadang sempit, ada kalanya lapang. Kalau lapang melorot, kalau sempit, ah, sempit apa istilahnya itu uh, apa namanya turun dia. Nah, ketika dia sujud. bajunya naik ke atas, celana turun ke bawah, terlihat yang tak boleh terlihat dalam salat. Bahkan di luar salat. Maka bagi kita yang mengetahui itu wajib untuk me menyampaikan. Karena apa? Karena terbuka aurat batal batal salat. Oh enggak bisa nih Ustaz. Dia tuh pejabat tinggi enggak bisa. Ha. ya atau mungkin dia calon mertua <laughs> segan pula kan jadi menantur lah lah <laughs> La pandai atur dan juga jadi salah paham nih jadi ada semua itu tidak yang seperti ini mesti diberitahukan atau orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang dijelaskannya ya menyesatkan orang atas nama kadang atas nama sunnah Lalu sunnah asli dengan asli sunnah fal abal-abal atau palsu yang asli dicampur-campur kan itu yang yang bercampur namanya asli yang yang tidak bercampur namanya palsu kan itu di zaman kita ini yang asli bagi sunnah itu namanya yang seluruhnya sunnah namanya alis sunnah palsu. Tapi kalau mau campur antara sunnah dengan bid'ah, namanya asli. Harus sunnah asli itu. Kenapa? apa? Ada bid'ah asanahnya. Kalau al sunnah yang tak terima kecuali sunnah saja, itu namanya tidak tidak asli. Orang yang berakidah berdasarkan akan, itu ahli sunnah. Tapi yang merasakan Quran dan sunnah ahli ahli bid'ah. Sesat meh. Menyesatkan Itu lucu Bika quran sudah menyesatkan Tapi pakai logika Menyunahkan <laughs> Jadi Al-Quran sunnah Mengatakan seperti ini Akal mengatakan seperti ini Dan yang ikut akal ahli sunnah Yang ikut sunnah Ahli bid'ah Itulah Kelucuan Yang membuat kita menangis sambil ketawa Menangis sambil Ketawa, nangis, sedih kita melihat pemahaman yang begitu picik sekali. Itu pula yang dianggap pemahaman yang akal yang lapang. pada akal yang sempit, yang akal yang lapang, bisa menerima semuanya. Karena memang tak bertentangan dengan akal sehat. Tapi ketika kita menerima dianggap sempit, yang menolak dianggap lapang. Biasanya menolak, yang lapang apa yang sempit? Wih. <tik> Pak bisa saya nginap di sini? Oh, tidak bisa sudah penuhnya. <tik> kan itu kan? <tik> iya kan? Yang lapang mudah nerima. Oh ya Pak, silakan silakan. Kamar masih banyak kosong. <tik> ya, yeah. jadi itu lucu lucu kadang. Jadi yang ber, yang bisa menerima semua nas Al Quran dan Sunnah akalnya sempit. Yang suka menolak tidak bisa masuk. Namanya akalnya lapang. Jadi gimana tuh sih? Terbalik, terbalik biaya. Tapi begitulah. Kalau memang kalau cara berpikir tak sehat, selalu memandang orang semuanya sah sakit. Iya. Cuma tanya sama Mendakosar. ya kan? Yang sehat pun digila bila ada suatu ada cerita cerita. Masyarakat semuanya semuanya. terjangkiti penyakit gila hanya rajanya saja yang sehat akhirnya rajanya bilang rajanya dibilang gila yang sehat <laughs> <laughs> yang gila tadi <laughs> yang sehat dibilang gila yang gila bilang sehat begitulah lebih kurang Allah mustahil kaum muslimin muslimat di rahmati Allah jadi tak boleh di kalangan ahli hadis melambatkan keterangan yang dibutuhkan kalau kita mengetahuinya. Mimma la tastaqimu nas. Yang tanpa ilmu itu akidah orang tidak lurus. Kalau tak sampaikan ilmu itu akidahnya tidak tidak lurus. Misalnya ayat dan hadis lebih dari 2000 tentang bukan lebih dari 2000, lebih daripada itu semua itu baru tentang masalah Allah di atas saja tentang Allah di atas saja tiba-tiba orang memaksakan untuk tidak di atas dengan apa? dengan akalnya dengan akalnya dan secara dusta menisbatkan itu kepada para sahabat bahwa sahabat juga tidak mengakui Allah di, di atas mana buktinya? tidak disimpan dalam hati mereka tidak sampaikan pada tabi'in Ya kadang ada nasnya yang mengatakan mereka mengingkar, mengkari. Oh mereka anggukkan saja, tapi tidak disampaikan pada ta, tabiin. Tabiin juga paham saja langsung. Ya dari diamnya sahabat mereka paham, mereka tidak paham. Ini kan kelucuan ilmu kaum muslimin. Mereka menganggap ketika sahabat tidak menyatakan dengan bahasa yang jelas akidahnya, Kecuali yang ada dalam Al-Quran Sunnah dianggap mereka memahami bukan yang tersebut dalam Al-Quran Sunnah itu. Misal Al-Quran menyebut Allah turun. Oh, ndak itu yang dipahaminya. Rahmatnya yang turun. Mana buktinya? Mereka diamkan dalam hati. Karena mereka paham. Kan lucu ya? Paham, Ustaz? Hah? Wih, ketika sahabat ditanya, di mana Allah dia baca? Rahmanu alal arsis tawa. Itu yang dibacakannya. Tapi pemahamannya bukan di atas. Tapi pemahamannya Allah di tidak bertempat. Tidak bertempat. Kapan dia katakan itu? Dalam hati. Lain lafaz, lain yang? itu dia modelnya. Jadi dibawa pula karena mereka lain ni kata Allah, lain kata Rasul, lain yang diyakini, dikira sahabat juga seperti itu. Iza sa'afi'lul mar'i sa'adzununuhu. Orang kalau lakunya buruk, dugaannya Wih, orang bila ada lakunya du buruk, dugaannya buruk. buruk pula. Orang yang paling curiga adalah orang yang <laughs> orang yang dicurigai juga. Orang yang paling curiga, orang paling pembohong, penipu paling curiga, pencuri paling curiga. Pada anak buahnya saja curiga. Makanya pencuri susah ditipu. Karena dia Lebih ahli menipu, jadi susah ditipu. Jadi kalau ada anak buahnya menipu, dia marah. Mungkin langsung pakai kalau yang kelas-kelas ininya ya, kelas-kelas apa namanya, kelas-kelas beratnya. Kalau ada yang menipu, dorot langsung atau pakai dihilangkan langsung. Itu kalau pencuri, perampok. Nggak pernah nengok, pura-pura nggak pernah. Aja. <laughs> Jadi sering menghabisi anak yang sudah mulai menipu dia. Padahal dia kerjanya mafia penipu. Tapi kalau dia ditipu, pantang. Jadi oleh itu kaum muslimin. Orang yang suka curiga adalah orang yang seling berbuat salah yang mencurigakan. Allah mustahil. Jadi, mimma la tastaqimu kalau tidak sempurna akidah orang kecuali yang menyampaikan ilmu ini, wajib disampaikan. Wajib disampaikan. Nah, wa ibadatum dan ibadah-ibadah mereka. Lain yang dibuat Nabi, lain yang suruh Nabi, lain yang di, di, disetujui Nabi, lain pula yang di yang dibuat dengan alasan bahawa semua yang baik pasti diterima. ini dia masalahnya. Bahkan ada yang katakan sahabat di depan Nabi buat bid'ah. Lalu Nabi bolehkan. Berarti bid'ah boleh sepanjang zaman. Padahal dia tak, tak, lupa atau tidak mau tahu atau tahu tapi menyembunyikan ilmu bahwa bid'ah baru dikatakan bid'ah setelah setelah nabi tiada setelah nabi tiada baru dikatakan bid'ah makanya ilmu Hajar menyebut al bid'atu i'tiqadu syai'in lam yakun fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu meyakini sesuatu yang tak pernah ada di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang juga muamalahnya tidak lurus kecuali dengan menyampaikan ilmu itu. Kalau dalam masalah muamalah ini serentak sepakat semuanya. Riba haram wajib disampaikan. Mencuri haram wajib disampaikan. Sah? Cuma masalah ibadah dan akidah tidak boleh. Nabi cabul umat. Tahu dia bawa akidah memecah belah umat, tapi dibuat juga yang di luar Al-Quran dan Sunnah. Memang, memang yang merusak memecah belah itu adalah yang merubah-rubah akidah. Yang merubah-rubah ibadah. tapi merubah muamalah tidak. Tak ada aliran ribawiin. Tak ada aliran pemakan riba dalam Islam Tak ada. Aliran as-sariqiyin Atau syariqin, orang para pencuri Ada alirannya? Hah? Tidak ada Aliran al Para produsen khamar Ada? Aliran mukamirin Tidak ada Mazhab mukamirin Tidak ada Tapi kalau masalah akidah Banyak alirannya Masalah ibadah Banyak alirannya Maka yang ditegah mengada-ngada itu adalah Adalah Akidah dan ibadah kalau masalah muamalah boleh dikembangkan selama masih di atas aturan aturan yang bisa dikiaskan. Karena memang masalah muamalah berlaku kias, berlaku kias. Tapi masalah ibadah tak berlaku, tak berlaku kias. Ini 33 di sana mesti 33, tidak mesti. Ini dua di sana mesti dua, tidak mesti. Maka kaum muslimin dan muslimat hati Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang tidak lurus akidah orang kecuali dengan menyampaikannya wajib disampaikan ilmunya. Segala dalil yang tidak lurus ibadah orang kecuali dengannya wajib disampaikan dan seluruh muamalah yang tidak lurus muamalah orang kecuali dengan ilmu itu maka wajib di, disampaikan jelas tentang berita-berita yang yang tanpa diketahui oleh orang itu tidak begitu kadang-kadang apalagi kalau sempat membuat keraguan pada orang tersebut nah nah apa dalilnya wa ala dzalika mereka berdalil berhujah tentang wajib menyampaikan ilmu yang mesti disebarkan yang kalau tak disebarkan rusak muamalah orang rusak akidah orang rusak ibadah orang apa dalilnya? Dalil firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 159, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna" min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan Minal bayinati wal huda Berupa keterangan-keterangan Wal huda dan petunjuk Keterangan-keterangan Wal huda dan petunjuk Apa beda keterangan dengan petunjuk? Kok diam? Diamnya nih, diam berpikir Tadi dia gak tahu <laughs> Al-huda barakallahu fikum. Petunjuk pengamalannya. Al-bayyinah, keterangan-keterangan tentang teorinya. Ada kerangka teorinya dan ada petunjuk pengamalannya. Maka disebutlah fulanun ala haji. Fulan itu di atas petunjuk. Maknanya apa? Dia kerjakan. Dia kerjakan. Makanya di kalangan as-salaf sering terjadi Kunna min hadjihi wa adabihi qabla ilmihi. Kami belajar darinya dari adabnya dan cara beragamanya. Cara beragamanya di mana diambil? Cara beragama orang di mana diambil? Dari lidahnya. Dari amalannya dilihatnya salatnya lima waktu ke masjid ini hadiyu kemudian cara berpakaiannya ditengok pakaiannya tidak ada yang melanggar syar'i apa yang melanggar syar'i satu transparan tidak berarti tidak menutup dua nah ketat transparan ketat dia tidak pernah berpakaian ketat. Eh, tak boleh yang ketat. Kan perempuan yang tak, laki-laki juga tak boleh berpakaian ketat. Yang ketiga, tak pernah berpakaian yang membuka aurat. Iya, celana pendek. Ini ustaz, tapi jadi imam. Tapi main pakai celana pendek. Bisa tidak dicontoh? Hah? Bisa, contoh yang buruk. <tuk> bisa dicontoh, tapi contoh yang buruk. Saya pernah diskusi dengan salah seorang Ustadz juga. Ustadz kan buaya, buaya buaya. Kita panggil buaya sebenarnya. Tapi main bola, main bola kan cina pendek. Darurat Ustadz Oh masya darurat. <tuk> <tuk> di mana datang daruratnya? Saya bilang, di mana datang daruratnya? Cina main bola harus pakai cina pendek. Di mana daruratnya? Tidak ada daruratnya. Yang pertama, siapa yang mengatakan main bola wajib? Kan jaga kesehatan wajib Ustaz. Jadi ya, jaga kesehatan bukan hanya main bola. Antum yang main bola, sakit. Saya tak main bola, tak sakit. Ustaz? So? Berapa banyak kawan yang asli, asli sejak muda sampai hari ini main bola tapi lebih duluan sakit daripada kita? Awak oh, dulu main juga sekarang. Sekarang main sekarang yang salah main pula. <laughs> Jadi kau musim-musim. Eh? Sejaga kesehatan tidak mesti hanya dengan main bola. bola. Tapi, okay. oke, okay, saya tidak punya kemampuan kerja main bola. Apakah main bola syaratnya harus celana pendek? Nah, ya. mana yang lebih sulit gerakan kungfu silat daripada main bola? Kungfu oh, lebih sulit. Tapi orang pakai, pakai jubah dia, ya. <laughs> pakai jubah, pakai, pakai sorban panjang, agar ah, kan? itu mengandang ngada Berarti dia hadiyunya tidak bisa ditiru. Dan jadi, di, Makanya bagus dulu kalau kami di pondok tuh dulu, masalah di Darun ya, semoga Allah rahmati buaya kami, pergi ke pasar, mesti pakai peci. Kalau tidak, kena rotan. Tiga kali. Nanti buka barit, orang-orang yang ke pasar tanpa peci. Atau pulang kampung tak pakai peci, tak pakai kopiah. Kasih rotan tiga kali. Apa sebab? Si. Hah? Sebab kalau pakai peci, nampak anak gadis nunduk kalau buka peci nampak anak gadis menyeruduk bukan beda dengan peci ini orang tahu ini anak darun ini anak pondok maka maka nanti kalau sempat pula gayanya gaya anak SMA dilapor sama bubunya rusak nama nama pondok maka kita jaga betul itu tapi kalau mulai reman-reman dikit, pakai peci lipat itu sampai di pasar lipat. Nah, habis itu baru kan sudah ada ada lagi nih kan? Jadi besar pengaruhnya peci ini. Sama sampai hari ini yang pakai peci pergi belanja panggil Pak Haji. Tapi kalau tidak aku peci panggil Om. Beda Om dengan Pak Haji. Iya kan? om panggilnya jadi om nah, tapi kalau pakai PJ silakan Pak Aji jelas ya jadi ada nah, jadi kalau mohon kadang maaf kadang-kadang kan sebagian kita sebagian kita segan pakai PJ kemana-mana apa sebab malu dipanggil Pak Aji lebih baik dipanggil om oh. nah, jadi kita belajar dari cara dia beragama Cara dia berinteraksi. Kemudian, lihat juga. Misalnya, dari cara guru kita belajar, itu namanya hadionya. Kalau bertemu dengan orang, misalnya, selalu perdana mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi, contoh. Beda nanti kalau dia salam aja enggak dijawabnya. Salam aja enggak dijawab. Beda lagi. Apalagi kalau seandainya dan masih banyak yang lain-lain. Ada guru kami dulu, Masya Allah. Kalau ketemu anak, pasti sakunya ada sesuatu untuk anak-anak. Masya Allah. Minimal bonbon. Hah? Termen ya. Anak-anak kan suka bonbon. Bapak-bapak pun masih. Buktinya kalau kita ke bank atau di mana-mana, pasti ada bonbon di situ. Sah? Ada seminar? Sah? Ada workshop? Iya, Ustaz? Ada bonbon kan? Berarti orang tua pun masih suka bonbon juga. Maka siap-siapkan terus. Ketemu Ustaz nanti Ustaz bonbon. Masya kiram. Ini namanya hadiyuh. Kalau al-bayinat itu teori ilmu-ilmu keterangan dari Allah. Dalil-dalilnya sudah jelas. Dan cara pengamalannya juga sudah Allah tunjukkan. Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang inna allazi naktubuna ma anzalna minal bayinat. Keterangan-keterangan wal dan pengamalannya. Petunjuknya. Membak di mabayyana hulinas setelah kami terangkan kepada umat manusia fil kitab dalam Al Quran ulah Ula ika ikalah wa yal anhum mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh semua orang yang melaknat asal ada orang melaknat orang menyembunyikan ilmu dia kena sanggup entuh sanggup tak? Maka maafkan kami kalau seandainya kami terlalu keras kadang-kadang dalam suatu masalah. Ya, karikoh jika ya tuh, ih, memang harus keras. Daripada di ada Allah, daripada di orang, lebih baik, lebih Antum bilang keras ya, karena suara azan keras kita dengar ke azan dulu. Allah.

kaum muslimin kaum muslimin dirahmati Allah jadi ancamannya yang menyembunyikan ilmu yang wajib disampaikan kena laknat Allah dan dilaknat oleh semua orang yang melaknat siapa yang mengambil dalil dari sini kalian kala Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Abu Hurairah adalah salah seorang fukaha as -sahabah. yang paling banyak berkena hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Innan nas yaqulun" Sesungguhnya masyarakat banyak berkata. Artinya mengomentari. al aktsara Abu Hurairah." Ini Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan hadis. Terlalu banyak menyampaikan hadis. Aksar Abu Hurairah Banyak sekali Abu Hurairah menyampaikan ilmu walaulah ayatani ki Ma haditsan Kalau bukan karena ada dua ayat dalam kalkutabullah Yang membuat saya takut Saya tak akan menyampaikan hadis-hadis ini Saya ya, simpan saja sebab menyampaikan ilmu itu kaum muslimin dan muslimah bukan masalah, senang sebab seperti kata Ibn Qayyim rahimallah dalam kitabnya ilamul muwakki'in an rabbil alamin kita itu menyampaikan ilmu ini seperti orang yang menandatangani atas nama Allah tentu sekarang menandatangani surat atas nama Pak Wali Kota berat gak tanggung jawabnya? berat Menandatangani surat atas nama Pak Gubernur Lebih berat lagi Menandatangani surat atas nama Pak Presiden Atau Menteri sebelumnya Lebih berat Ini tidak atas nama Allah Subhanahu wa Kalau Pak Presiden Barangkali hanya sampai di Dunia tanggung jawabnya kan Sampai di BPK, KPK Tapi kalau sudah An Alamin Sampai ke akhirat masalahnya Berapa banyak orang yang tersesatkan jadi bukan pilihan ini. Ini adalah beban, paksaan. Cuman kalau lurus, maka selamat. Kalau tidak, maka melarat di akhirat. Maka kata Abu Hurairah, kalau bukan karena dua ayat itu, saya tidak akan sampaikan hadis ini. Biar yang lain aja. Biar yang lain. Cuman kita tunggu orang lain menyampaikan, jangan-jangan semuanya berprinsip seperti aja. Abu Hurairah aja lah. Dia lebih tahu, lebih banyak tahu. Akhirnya semua bilang biar si bulan akhirnya tak tak sampai. Berapa banyak? Syekh sih kita dulu mungkin di masa mereka belum bisa mereka sampaikan. Sah? Biarlah di generasi selanjutnya. Misalnya ketika terjadi dialog antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijogo. Tidak pernah dengar? Menurut Sunan Ampel, menurut Sunan Kalijogo kita masuk melalui budaya-budaya yang ada ini ya berdakwah melalui gamelan melalui wayang melalui reog dan sebagainya kata Sunan Ampel ini kan melarak tidak tidak sesuai dengan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengharamkan musik kita berdakwah melalui musik Lalu berajitihatlah beliau mengislamkan orang ini lebih penting daripada mengatakan musik itu haram. Oleh sebab itu kita pakai saja dulu besok. Ah selanjutnya adalah generasi selanjutnya. Ini bahasa sang sekerta. <guluh> <tuh> Nah, Bukan bahasa. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Antara keduanya tidak sepakat mereka. Tidak sepakat menggunakan menggunakan media itu. Yang menggunakannya dengan alasan supaya nanti mereka menerima Islam, lalu mengaji, lalu disampaikan. Paham sih? Jadi ijtihad beliau waktu itu meng, mengharuskan dia harus pakai itu dulu. Ini kasus yang mirip ya tapi beda. Rara seorang Syekh Dr. Muhammad Al-Karim Al-Khadir menceritakan ada seorang kepala suku di Afrika. Dia kepala sukunya dan dia bupatinya. Ah itu. Di sana kepala suku lebih dihormati dari bupati. Tapi ini dia kepala suku dan sekaligus bupatinya. Jadi dua kekuasaannya dia ada di tangannya. Kekuasaan kekuasaan kultural ada, kekuasaan konstitusional ada. Dia masuk Islam. Masuk Islam. Lalu, karena petinggi yang masuk dihadirkanlah konsul jenderalnya, Arab Saudi, dan Ustadz Syekh. Yang lepas pula ada di tempat itu waktu itu, dia sendiri yang hadir, kemudian yang mengislamkannya adalah mahasiswa atau tamatan, Universitas Islam Madinah Mama. Masya Allah, hadir puluhan ribu orang, semuanya orang suku dia dan juga masyarakat lain bergabung melihat orang hadir sebanyak itu mulai dia ragu ya seperti kisah Heraklius dulu kan dia nak masuk Islam ketika para petinggi agamanya tak mau menerima goyang dia nanti hilang kekuasaannya ini yang terbayang oleh dia orang ini sekarang bisa saya dengan satu tunjuk semuanya bisa tunduk besok kalau saya masuk Islam belum tentu Kan luar biasa ini godaan Akhirnya dia masuk ke dalam Nggak keluar-keluar Orang sedang nunggu kan di lapangan Nggak ada tendanya besar Nggak keluar-keluar sih mulai gelisah Iya kan malu sama konsulatnya Dan juga sama yang lain-lain Ada juga dari negara sahabat Akhirnya Diskirim keponakannya Coba cari tahu ada apa Masuk ke dalam ternyata dia bilang nggak jadi sekarang kita umumkan syahadatnya ditunda dulu sampai kapan waktu yang belum ditentukan ini kata Syekh kalau dibiarkan ini bisa nggak jadi ini bisa enggak jadi pasti ada sesuatu akhirnya dipanggil lagi ponakannya bilang sama pamanmu itu kalau dia jadi masuk Islam sekarang satu saya akan hajikan dia gratis Kedua, saya akan pertemukan dia di Gubernur Mekah. Yang ketiga saya lupa, entah tambah istri atau apa gak tahu saya. Lupa saya yang ketiga. Dari saya lupanya saya. Nah, jadi mendengar bahasa akan pergi ke Mekah naik lagi semangatnya. Ternyata dia merindukan Mekah itu. Mendengar itu dia langsung semangat lagi dan mau mengumumkan masuk Islam. Alhamdulillah selesai syahadat. Lalu dia minta izin, Syekh. Biasanya kami ini acara besar-besar begini ada tampilan budaya. Nah, Mana bilang budaya kata Syekh. Ya, silakan. Enggak mungkin dia bilang jangan sekarang. Itu aja dah payah masuknya, apalagi <laughs> Bila, dibilang jangan nanti bahaya. Oh, ya silakan, silakan. Antum ke mata syaun, tidak ada masalah. Silakan. Karena menjaga syahadatnya ini lebih utama daripada melarang itu. Jelas ya? Belum saatnya. Subhanallah tampil tarian-tarian Afrika. Kata Syekh Wallahi. Demi Allah. marah itu. <laughs> Saya tidak pernah melihat tarian yang lebih dasar dari tarian itu. maka para penari yang ekstrim-ekstrim kan dari Afrika banyak sih ya. Dari Afrika kan? Nah. Subhanallah katanya. Luar biasa tariannya. Jadi teman yang tadi dai tadi yang teman beri nanti bisik sama syekh ini habis ini ini kan masih laki-laki semua nih habis ini nanti akan tampil perempuan tolong dilarang syekh kata syekh iskut diam ini jangan sekarang ini tugasmu nanti ah tugasmu nanti jelas ya jadi bukan syekh suka dengan itu tapi harus biarkan dulu paham enggak? Mungkin itu yang dilakukan dulu oleh wali, wali semua itu bagi yang menggunakan media musik itu, musik atau kitab apa namanya, kesediaan rakyat itu karena mereka kandung dengan itu. Jadi yang penting dulu mereka masuk Islam, nanti sedikit demi sedikit baru di, sebagaimana anda dulu dalam ketika Nabi berdakwah, tidak langsung diharamkan semua yang dilakukan di masa jahiliyah berangsur beliau mungkin melalui proses itu pula tetapi sebagian wali tidak setuju nah ambil tidak setuju seperti yang dikatakan oleh saya Zainal dalam penelitian beliau muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa jadi ada kadang-kadang sesuatu itu belum dihapus di generasi pertama tapi di generasi selanjutnya diharapkan untuk dihilangkan Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu karena dia banyak tahu, tidak mungkin tidak dia sampaikan. Karena amanah dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya ilmu tidak boleh disembunyikan. Jadi kalau bukan karena dua ayat dalam Al-Qur'an yang mengancam saya tak sampaikan. Ma hadatsu bi hadis. Ma hadatsu Satu hadis pun tak saya sampaikan. Tsumma tala ta'ala. Kemudian dia membaca firman Allah yang tadi innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di bayan min ba'di ma bayannahu lin nasi fil kitab ulai ka Allah wa yal'anuhum la'inun illa alladzina tabu wa aslihu wa bayyanu fa ulai atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah dilaknat oleh semua orang yang melaknat kecuali illa allazina tabu kecuali orang yang bertaubat wa aslahu mereka perbaiki yang dulu rusak gara-gara tak -gara sampaikan ilmu itu wa bayyanu dan mereka jelaskan kembali Dulu dia tak jelaskan, kadang diamkan, sekarang dia jelaskan. Dulu dia katakan musik halal, halal untuk dakwah, sekarang dia tahu haramnya, dia jelaskan musik itu haram dan dia perbaiki semuanya. Yang dulu sudah lanjur beri misalnya drum band, itu di, di, dihilangkan, di, di dibuang, dihancurkan. Karena dijual tak boleh, kata Imam Nawawi. Dibeli tak boleh, diwakafkan tak boleh, dihibahkan tak boleh, dihadiahkan tak boleh, diwariskan tidak boleh. kan? Dihancurkan. Antum yang ketawakan. Ini Imam Nawawi yang katakan. <laughs> nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang orang ketawa pula dengan itu. Ya. Yeah? Dihancurkan kata imam yang antum selalu nukil dari dia. Imam Nawawi. Pas bid'ah hasanah Imam Nawawi dipakai. Tapi pas ini Imam Nawawi dilalaikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. wa anat rahim bagi yang mereka yang mau memperbaiki mau bertaubat dan mau menjelaskan kembali sesungguhnya aku maaf terima taubat dan maaf maka penyayang penyayang ini yang membuat Abu Hurairah ngeri-ngeri sedang tidak mau dia menyembunyikan ilmunya kecuali yang dia sebutkan dalam sebelum ini yaitu yang menimbulkan fit fitnah atau belum bisa temakan oleh logika orang orang umum Nah, apakah tidak termasuk dimakan oleh kaum umum tentang sifat Allah? Nah, karena di antara hadis itu ada yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Inna ikhwanana minal muhajirin kana al musaqqu bil aswaq. Kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, sesungguhnya saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin mereka sibuk berdagang di pasar. Karena orang muhajirin dari Mekah Orang Mekah keahliannya udah dagang, dagang tempatnya di pasar. Nah, sampai barang pertanian pun diperdagangkan di di pasar. Yalah? ada pasar sayur, ada pasar buah, ada pasar ternak, ada pasar ikan, ada pasar orang. Nah, dulu ada pasar abah. Nah, kalau oh sekarang pasar, auzubillah Wa inna ikhwanana minal anshar, saudara-saudara kami orang ansar karena askalum ul amalu fi amwalihim, mereka sibuk pula dengan mengurus aset-aset mereka, rumah, perkebunan, pertanian dan sebagainya. Wa inna Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah, dia aslinya dari daus dari Yaman. Kana yalzam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syib'i batnih. Beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar dan kenyang perutnya artinya sampai makan pun nebeng ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking lengketnya dengan Nabi alaihi salatu wasallam jadi kalau ada misalnya murid selalu nebeng makan sama ustadnya itu karena dia sangat dekat dengan ustadnya atau ustad yang selalu nebeng sama muridnya makan Kan ada kan? Tidak tahu. <gulau> ada kalanya Ustaz numpang makan sama muridnya. Tidak ada tuh. Saya contohnya. <gulau> <gulau> Kalau sudah ngajak kajian pagi itu misalnya, itu saya kalah terus tidak bisa saya bayar karena orang-orang hebat semua. Gimana lagi? Dengan segala cara mereka sudah lebih dulu Pokoknya sepakat selama dengan kita Ustadz tak boleh bayar. Ya, tapi saya menang di tempat-tempat lain pula. Tentu lawan-lawan saya kan kelas bawah pula kan. Kelas atas tidak terdaki tentu ke bawah kita. Ya tak? Nah, kita kelas bawah, kelas, kelas teri, kelas bulu, kelas terbang. Masih, kalau kelas berat, angkat tangan saya. Ya. Di sini ada kelas berat, ayo kita uji. Nah, silakan kita uji. Kalau ada kelas berat, kalau bisa saya menang berarti pecah rekor saya. Nah. Tapi kayaknya kelas bulu banyak sini. <laughs> kelas terbang. Kau muslimin dirahmati Allah SWT. Ada kalanya si murid sering makan dengan gurunya. Itu kalau murid murid Syed bin Bas rahimahullah misalnya. Beliau tuh punya kebiasaan tak pernah makan di rumahnya kecuali penuh rumahnya oleh orang. Setiap makan. Eh, ya, itu yang kita tidak bisa. Ya, mau kita istri pulang tidak siap kan itu ya sampai ceritanya ada istri seorang syekh masih dengar kan syekh al albani rahimahullah kabarnya mengadukan syekh ke mahkamah apa sebab terlalu berat menyambut tamu yang selalu tidak pernah putus-putus kadinya kenal sama syekh Jadi ketika dia panggil sidang tanpa ditanya sih sepatah kata pun anta ya al albani zalim. Kamu al albani zalim. Ya saya isma, dengar saya dulu keterangan. Mana hak jawab saya? Pokoknya anta zalim ini keputusan saya. Istrimu kamu zalimi. Kenapa saya menzalimi saya? Dengar saya dulu, Tak ada dengar. Pokoknya kamu zalim, itu keputusan. Oleh sebab itu, untuk menghindari kamu zalim, kamu harus nikah lagi. Tidak paham tuan-tuan. kan tadi kewalahan menerima tamu, jadi harus pada pembantunya, satu orang istri gak cukup berarti harus nikah lagi, dengar harus nikah lagi, istrinya cabut BAP nya <tuh. tuh>. maktun tadi saya siap sendiri, Tidak perlu nggak perlu pembantu yang lain <tuh>. lambat tuntun pahamnya memang di sini kalau masalah ini sinyalnya rendah, Udah <gifat> <gifat> ada paham? ini dia cabut BAP nya Nah, jadi kadang-kadang kita ingin, cuman kadang-kadang kesempatan apa namanya kasihan lihat orang orang rumah. Tapi sih tak gimana sih anda tahu nih. Ini rahasianya. Mungkin orang rumahnya masya Allah, ya. Atau harus dipelajari ini, ya. Mungkin ada pembantunya. Ada pembantunya bantu nyiapkan. Kalau pembantu kita cari aja nanti. Cuma masalahnya tidak boleh pula yang muda. Yang muda berubah pula nanti. Niat gitu. Awalnya jadi pembantu, akhir jadi. <laughs> nah, jadi asisten. Ah, cari yang tua, sibuk ngurus dia sakit aja nanti. Ini <laughs> nah, sebab salah. Agar gitu akhirnya sesuai kondisi dan keadaan. Kau minum nah. Jadi syekh Rahim Allah selalu makan ngajak orang. Tentu di antara yang makan adalah murid. Murid-muridnya, Masya Allah, oleh beliau ini luar biasa. Pernah ada seorang mahasiswa yang kuliah di Riyadh waktu itu berhajat nak mengundang Syekh makan ke rumahnya. Karena selalu dia terus yang makan ke rumah Syekh. Kapan pula dia nak ngundang Syekh? Akhirnya ambil janji dengan saya sepakat. enggak, enggak ada sepakat. Dia masa aja, dia cari waktu lalu dia bilang sama saya, saya, saya ada hajat mengajak saya ke rumah. Iya, enggak apa-apa. Kapan? Nanti lepas isya. Ah, Ayat apa saya? Tapi saya pergi ke Dewan Malaki dulu, ke Istana Raja dulu. Sebab saya diundang oleh Raja Pahat. Diundang oleh Raja Bahan. Nah Bagaimana? Enggak, ceritanya begini. Undangan mahasiswa ini lebih dulu. Dari undangan raja. bahan. Cuman pas dia sudah nak pergi ke rumah orang ini, datang panggilan dari undangan raja. Kira-kira mana yang di dulu ya, ya. <laughs> ya, kan? Kalau <laughs> tuan-tuan lah. <laughs> Subhanallah. Iya. Jadi... sebagai menghormati walil amri beliau datang bawa mahasiswa ini ke depan raja sekali dia bawa tentu sungkan dia kan dia maklum mahasiswa lah kalau bertemu sih kan tak apa-apa baju biasa kan ini dia bawa langsung ke ke depan raja, tak siap dia sebenarnya tapi dibawa sama sih, karena sih santai orangnya lalu sampai ke depan sih, sih ternyata raja juga ngajak makan Akhirnya saya bilang, baginda raja, mohon maaf, saya lebih undang orang lebih dulu. Oleh sebab itu saya minta izin untuk menghadiri undangan orang tersebut. Tidak sebutkan siapanya Akhirnya itu tidak apa-apa silakan. Akhirnya saya permisi ke raja untuk memenuhi undangan santrinya ini. Kalau awak kan gampang aja, deh, tak maaf saja. <laughs> itu kan tak maaf, soalnya saya diundang gubernur ini ndak bisa mohon maaf ya lain waktu aja lain waktu entar dua tahun lagi belum jadi nah, memang beda raja pahat dengan gubernur kan beda juga kan iya <laughs> kalau sempat kita minta izin sama gubernur besok tidak diundang-undang lagi kita kan beda juga perlu dulu undang undang lain perlu juga itu nah, memang beda jadi ndak bisa juga disamakan fatwanya <laughs> ya kalau sempat saya begitu mungkin saya minta izin ke gubernur besok tidak diundang lagi itu perlu lagi orang lain kepada kita kan itu tetap siratnya kalau raja enggak. karena dia hormati syekh syekh tak akan mementingkan kecuali hal yang yang penting hanya dia berperang syekh datang makan di rumah orang itu intinya Abu Hurairah ya Allah saking dekatnya dengan Nabi sehingga selalu makan bersama Nabi SAW. Alaihi Wasallam ini pula yang jadi isu tidak sedap di kalangan kaum muna Fikin dari zaman Nabi sampai hari ini Dia yang suka memfitnah Abu Hurairah, karena mereka paham bila Abu Hurairah gugur maka riwayat banyak yang hilang. Jelas oleh sebab itu maka mereka tembak Abu Hurairah, sama dengan Syiah. Ditembaknya Abu Bakar dan Umar, kalau dua-duanya gugur banyak Islam yang akan yang akan hilang dari 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 kamus Islam. Allah musta. Kau muslimin, kau muslimat dirahmati Allah SWT. Wa yahduru ma Dan Abu Hurairah hadir di majelis majlis yang mereka tidak sempat hadir. Wa yahfaz ma Dan Abu Hurairah menghafal apa yang mereka tidak hafalkan berkat doa Nabi dan berkat kesungguhan Abu Hurairah mendampingi Nabi alaihi salatu Ini hujah yang pertama. Kemudian wa wajal hujjah al hadis wajib menyampaikan ilmu adalah firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 187 wa iz utul kitaba la lin nas dan ketika Allah ambil perjanjian dengan orang-orang yang diberikan kitab kalian wajib menyampaikannya kepada masyarakat wa la jangan sembunyikan pada bazuh tapi mereka buang di belakangnya washtarubihi samanan qalilan mereka perjualkan dengan harga yang yang murah mereka memilih meninggalkan menjelaskan hukum Allah dan mengganti dengan hukum masa, masya masyarakat asalnya ini diganti dengan hukum yang lain mereka buang itu tidak mau jelaskan Fabi sama yasharu seburuk-buruk apa yang mereka perjual belikan. Nah, jadi banyak orang merubah rubuhkan hukum Allah. Ini contohnya. Mereka diberi ilmu, tapi mereka sem sembunyikan. Kamahtaju bi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka berhujjah kepada firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam man suila an ilmin fakatamahu siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia sembunyikannya uljima min narin qiyamah nanti akan dikekang dengan api neraka mulutnya pada hari kiamat karena di dunia mulutnya terkekang karena kepentingan duniawi di akhirat akan dikekang dengan api neraka berat apa ringan seluruh yang diancam neraka diancam laknat diancam putus dari rahmat adalah dosa besar maka menyembunyikan ilmu adalah dosa besar. Oleh sebab itu, maka ahlul hadis pantang mereka menyembuhkan ilmu. Kalau ada yang masih menyembunyikan ilmu diganti dengan ijtihad yang lain, berarti walaupun dia ahli di hadis, tetapi dia tidak mengikuti manhaj ahli, ahli hadis. Wan Abdullah bin Mubarak rahimahullah dari Abdullah bin Mubarak al rahimahullah dia berkata man ini bukan hadis tapi berkata Abdullah bin Mubarak man bil ilmi ubtuliya ubtuliya bisalas orang yang bakhil dengan ilmu tidak menyampaikannya ubtuliya bisalas akan diuji dengan tiga perkara imma yamutu ilmuhu ujian pertama mati ilmunya hidup ikut hilang bersamanya karena dia tidak sampaikan tidak ada yang mewarisinya padahal ilmu itu sebaik-baik war. warisan yang akan menyambung nasab kita tanpa putus. Cuma lihat Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Sampai sekarang tersambung nasabnya sampai hari ini. Sah? Nasab ilmunya. Semua disebutkan berkata Abu Hanifah, berkata Malik, berkata Syafi'i. Ini mulai yang bermanfaat. Yang diwariskan sampai hari kiamat. Dapat pahala terus. Salah pun dapat pahala. Karena mereka salah bukan sengaja. mereka ijtihad lalu keliru maka baginya satu pahala yang benar dapat dua pahala kita ini dah tahu salah diikuti juga dapat dua dosa ya, dosa mengikuti yang salah dosa menyebarkan yang salah nah, kita tentu tidak mau kita tidak tentu tidak mau karena semua imam berpesan imam Abu Hanifah berpesan Ahmad berpesan Malik berpesan Syafi'i berpesan salah jangan diikuti Aku nah, dijadikan apa taukan Sekali sapi itu tetap sapi. Siapa yang tak sapi keluar dari NKRI? Ada ada aja. Ini di mana pula ini? Dibilang tu nak menyatukan umat. Ini yang mencabulah umat itu. Asal tak sapi bukan alu alu sunnah. Ini yang nak mencabulah umat itu. Mencabulah itu yang nak menyatukan umat siapa yang tak ikut sunnah Nabi itu baru. Ya nak mazhabnya terserah Syafi'i nak Maliki Hanafi tak ada masalah. Hidup di sini damai aman tenteram sentosa. Ya, dari dulu dah tak pernah orang berbantah gara-gara Cuma so, Cuba lihat komisi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Bukhari gurunya ah, Ahmad. Ahmad gurunya Syafi'i. Syafi'i gurunya Malik. Malik gurunya Nabi. Nabi gurunya Ibnu Umar atau Malik gurunya Al Araj, Araj gurunya Abu Hurairah, Abu Hurairah gurunya Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, semuanya beda mazhab semua mereka. Malik dengan Abu Hanifah aja, eh, dengan Syafi'i beda mazhabnya, sah? Orang kalau nak ikut Maliki ini nya, keluar dari Madinah ada gitu. Madinah ini mazhab mah Maliki, kalau tidak ada alusuna namanya dah hadur. Apa nah, gigi pula ke Mesir? Siapa yang tidak Syafi'i keluar dari Mesir tidak, tidak. Itu tandanya kita tak berilmu hari ini Sehingga harus Harus dikurung dengan Dikurung dengan sangkar-sangkar kecil itu Sempitlah Islam itu Islam itu lapang Jangan dipersempit Sehingga lapangnya Maka imam kita jadikan Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jangan jadikan syafi'i Jangan jadikan malik Jangan jadi Abu Hanifah Ya, mereka adalah adalah jalan kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka terpeleset, jangan ikut pula terpeleset. Si? Nampak imam tu terpeleset, duduk jatuh pula kita. Ah, sengaja pula terpeleset di situ. Nanti kakinya terkilir terkilir pula kita di situ. Mau gitu. Jangan. Selamatkan beliau, kita ambil jalan yang tidak terpeleset ini. Karena yang lurus itu memang jalan Nabi. Kalau jalan para imam tu kadang-kadang ada dia meloncat dikit kan? Ada tak? Karena dia tak tahu bahannya kadang kurang sedikit di situ. Yang lain menyempurnakannya. Maka tidak ada satupun mazhab yang memonopoli kebenaran mutlak. Tapi kalau Nabi memonopoli kebenaran mutlak. Maka imam antum siapa? Muhammad aja. Sayyiduna Muhammad. Nanti tak pakai Sayyidina antum ya. Nah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mati ilmunya hilang. Au yansa atau terlupa. Orang kalau tidak menyampaikan ilmu, lupa dia ada ilmunya. Makanya banyak orang tidak ngajar, tidak punya majelis, tidak punya durus, sibuk dengan birokrasi, ilmunya hilang. Mereka nah, kalau ada orang meninggalkan ilmu, lalu pindah ke kantor pindah ke de, apa namanya ke birokrasi rugi besar rugi besar karena tidak lebih hebat kursi birokrasi itu daripada kursi ilmu. Antum jadi anggota dewan lima tahun habis itu pun kalau berprestasi kalau hanya berjeliwasi tahu berjeliwasi ngiler sambil kuk kuk kuk. nggak tahu Tidak tahu ya Datang Duduk Diam Kalau berprestasi lumayan Tapi kalau tidak berprestasi Ilmu sudah hilang 5 tahun Besok memulai lagi dengan ilmu susah Makanya ketika Saya tamat Karena ada tawaran jabatan dia ya dari dari pemerintah di sini ada beberapa tempat saya minta nasihat kepada siapapun yang saya temui, sampai Pak Menteri yang ketemu saya tanya juga, minta pendapatnya Pak Dubes saya minta, Rektor saya minta, sampai mahasiswa baru saya minta pendapatnya iya semuanya, nanya yang paling tinggi yang saya ketahui, nanya yang paling rendah yang saya temui 99% memberikan lampu hijau, terima Ustaz ah yalah, saya terima itu saya terima saya jadi bukan pilihan sendiri Rame-rame itu, nah, cuman satu rektor saya bilang, yang di Madinah, si Ibrahim Lubin waktu itu, "Boleh kamu terima dengan syarat: jangan tinggalkan majelis ilmu, kamu harus tetap punya majelis ilmu di masjid, atau di kampus, atau di sekolah, atau di manapun." Makanya. Kalau dipilih, mana yang lebih suka untuk merapat dengan pemerintah atau duduk di majlis mengaji Azam? Saya bilang lebih senang ngaji di Azam. Apa sebab? Hah? di sana sebentar cuma nasabnya. Di sinilah lama nasabnya. Di sana ada pensiun di sini. Tak ada pensiun. Di sana ada masa tugas selesai. Di sini tak ada masa tugas selesai. Walaupun jadwal usai, tak ada masalah. Pindah tempat lain, no? itu masalah. Yang penting ilmu jalan itu pesan beliau sebab saya korbannya kata beliau ya birokrasi membunuh ilmu maka rugi orang meninggalkan ilmu dengan alasan berbuat demo berbuat untuk dibirok birokrasi menurut saya menurut saya untuk jetihad urusan Antum menang kemudian au yetbau Sultan atau jadi pengekor penguasa jadi orang yang bakhil dengan ilmunya diuji dengan tiga satu mati ilmunya hilang dua lupa tiga jadi pengekor pengekor penguasa jadi tidak nampak ilmunya di depan penguasa itu tidak mungkin dia minta izin ke raja untuk pergi makan tebat tebat lupa kisah tadi <laughs> lupa tonton kisah si bin Bas tadi kalau saya tidak mungkin saya minta izin ke Pak Gubernur untuk makan tempat antum ya kan mohon maaf Pak Gubernur saya ada undangan makan tempat lain mungkin mungkin antum risau jangan jangan dia pakai amplop nanti awan tidak dapat <laughs> nah, jadi kaum muslimin muslimat jadi syekh bisa apa sebab karena dia punya iz izah dengan ilmunya Imam Syafi'i diundang ke istana oleh salah seorang pemberi khalifah. Dilihatnya dilihatnya apa ini ponnya ini namanya? Ini apa namanya? Kata karpet, bukan permadani. permadani. nya terbuat dari dibaj, tahu dibaj? Sutra. Hanya beliau buat alasan. Mohon izin saya pergi nak buang air kecil. Hari ini dia pergi nak balik lagi. Apa sebab? karena ini adalah sutra dan lain lain dikatakan dia minta kepada panitia untuk diganti dengan yang bukan sutra terpaksa diikuti Imam Syafi'i itu di istana khalifah <tuk> awal itu Enggak tidak harus ini bisa gitu makanya mereka tetap begitu apa sebab karena Imam Syafi'i ketika diminta jadi ketua Mahkamah Agung lari dari Baghdad ke Kufah dikejar lagi sama tim buzarnya buru sergam tangkap hidup atau <laughs> bukan pokoknya bawa Syafi'i ke sini dipaksa jadi pejabat tinggi negara lah diketahui keberadaannya di Kufah lari ke Basrah dikejar lagi ketahuan lagi di Basrah lari ke Makkah sampai ke Makkah dicari lagi sampai ke Madinah Interpolnya jalan terus Sampai ke Madinah, Afwan ya ke Madinah dulu, te terdeteksi lah, terendus keberadaannya, dikejar lagi. Terus ke Mekah, dikejar sampai ke Mekah, hanya dia ke Yaman. Untung di Yaman, gubernurnya Alul Bait. Dan Imam Syafi'i termasuk Ah, Alul Bait. Kata beliau, kamu tetap di sini, Abu Abdullah. Andainya khalifah datang, engkau ada di bawah kakiku, saya tidak akan angkat kakiku. Sampai khalifah pergi. Jadi aman dia ya, di sini sembunyikan, sampai terpilih ketua mahkamah. agung. Kira-kira ada enggak yang ulama hari ini seperti itu? Ya. Hah? Ada enggak? Ya. Kalau sempat kursi itu disiapkan untuk para ulama hari ini, de ulama condong ndak ulama lagi nanti itu. <laughs> hilang ulamanya gara-gara itu. Ya kan? Yang terbayang lamanya <laughs> itu ya. U-nya hilang. Jangan kan tuh jadi ketua MA, jadi ketua MUI aja, belum lomba kita hari ini. Usah <coughs> Padahal tidak ada gaji kan? Apalagi kalau MA ada gajinya kan? Jadi oleh sebab itu, itulah mereka. Maka mereka yang seperti itu tak pernah bakhil dengan ilmunya apa? Karena tidak ada keben, keben, tingan sehingga leluasa mereka menyampaikan ilmu tadi sehingga tidak mengikut dan mengekor penguasa. Saya kira jelas. فكافت ما تقدم ذكر من المحازير والخصال السيئة في الطلب و في الفتيه و في التعليم مما يمنع أنهم أهل الحديث. semua sifat buruk yang disebutkan tadi dalam menuntut ilmu atau dalam berfatwa atau dalam mengajarkan ilmu sesuatu yang yang tidak mau dilakukan oleh ahli hadis. wa yuzubunahu wa yuzubunah sahibah mereka mencela perbuatan itu dan mencela orang yang melakukannya wa yaruna an al khisal al karimah wa ala ra'siha al ikhlas wal ittiba' fi min al umur allati yajibu an yuqaddima talib al ilm talib al ilm al amala biha dan mereka melihat bahwa berpegang teguh kepada sifat-sifat yang mulia yang di atas segala sifat yang mulia itu adalah al ikhlas adalah al ikhlas yang kedua tiba dan mengikut siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu wa fi ta'limi dan mengajarkannya adalah perkara utama yang wajib didahulukan oleh setiap penuntut ilmu dan mengamalkannya. Baik, dengan ini selesai perkara al-mahazir fi talabil ilmi wa ta'limi wal qutya dan insyaallah pertemuan ke depan kita masuk pada manhaj ahli hadis fil bahthi wal istidlal. yaitu metodologi ahli hadis dalam mm, -mm. Nah. kalau kita kita sama tidak ustaz kalau misalnya kita tahu sesuatu yang batil tidak kita tegur tidak kita sampaikan apakah hmm. kena ancam juga kena juga karena kita tahu dari ahli ustaz ini rana ustad ini ya Taib. antum di mana tahunya bahwa itu mungkar berarti berilmu berarti berilmu <laughs> alim <laughs> kalau antum berilmu wajib wajib beli anni walau sampaikan dariku walaupun satu ayat tidak ada hujah untuk tidak Karena antum tahu Tapi kalau antum ragu Ya berarti belum berilmu Misalnya orang melakukan sesuatu Kemungkaran Tapi antum tidak pastikan itu mungkar Sah? So? Ah, Jangan-jangan ini masalah khilafiyah Sah? So? Misal Orang misalnya Antum lihat orang di masjid misalnya melakukan suatu amal. Anggaplah misalnya setiap dua rakaat salawat kepada Nabi di salat tarawih. Antum tidak punya ilmunya. Kecuali antara mengiyakan atau menidak. Menidakkan. Maka bisa tidak Antum mengingkarinya? Tidak bisa. Karena dia punya ustadz yang lebih alim dari kita waktu itu. Sa, so, Maka Antum paling-paling bisa hanya tidak menyukainya saja tapi untuk mengingkarinya tidak punya kemampuan menyampaikan berdebat dengan orang itu kalah juga nanti kamu siapa nanti bilang saya dosen Sia dosen apa katanya Tuh saya buka saya dosen bahasa Inggris ini bukan wilayah bahasa <laughs> Inggris ini kalah kita di situ saya ini SAG katanya ini kan sarjana agama Nah, terpaksa antum cari LC lawannya. <guluh> Sebab kalau LC dia SAG kayaknya. <guluh> Baru lawan <guluh> Walaupun LC lucu kan. SAG sedang ada gangguan. Yang satu lucu sedang satu ada. <guluh> Hah? <guluh> ya kata orang, kata saya tuh. Tu. <guluh> Kecuali yang memang baik BSAG maupun LC Kalau berilmu tak akan lucu, tak akan sedang ada Gangguan ya, Kalau betul, -betul pas, pas Kokoh ilmunya, nah SAG, nah LC Itu bagus Tapi kalau sedang gak kokoh ilmunya Nah LC lucu, yang SAG sedang Ada gangguan Naik sedikit MAG masih nah. Ya juga MA masih ada gangguan juga Allahumma tapi kalau ilmunya kokoh, apapun gelarnya, bahkan tidak bergelar sekalipun. Jadi sekalipun dosen bahasa Indonesia, tapi kokoh dia punya ilmunya. Antum hafal, saya hafalkan Syekh. Antum SAG saya Dokter Andus. Dokter ya. Apa? MH. Malu. semudah jalan. Nah, saya Ustadz memang tak kuliah di jurusan agama, Tapi kalau masalah tarawih Ustaz, saya sudah tamatkan kitab ini, kitab ini. Ayo kita buka Sahih Bukhari. Ayo kita buka Tubuh Sita. Ini hadis yang ada Tidak ada salawat Ustaz. Ustaz dapat dari mana? Pasti dia bilang, begini dapat dari Ustaz saya dulu katanya. Gitu kan? Kalau tu bilang, saya di Bukhari meratakan begini. Hafal pula itu sanatnya. Bisa? Nah, kalau tidak bisa berarti. <laughs> Ayah. Artinya, siapapun yang berilmu, walaupun bukan ustadz, dia berdoa, "iman, sesuai dengan kapasitas ilmunya, sesuai dengan kapasitas keuangan Ya, kalau dia tidak sanggup kecuali dengan nasihat, itu sudah cukup. nasihati juga takut, tidak bisa juga, maka cukup dengan membenci dengan hati. Tapi itu selemah-lemah, iman. Nah, di saat kita punya kuasa, punya jadi pengurus, misalnya kita sampaikan, yang benar itu ini. Yang mengatakan itu ada, cobutkan dalilnya. Oh, ada dalil umum, selawat itu kan utama, dalil umum untuk kegiatan khusus, tidak ada SK khusus, tidak ada cair pahala. Sah? Ustaz? Nanti terpaksa lah, mau saya jelaskan. <laughs> Ya ada SK umum. Saya sebagai seorang, seorang apa saya? SK saya sebagai apa? Sebagai dosen, jelas. Atau ketua yayasan. Dalam aturan dan undang-undang disebutkan, saya berhak mendapatkan. Nah, selain gaji penghasilan lainnya yang halal dan legal sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku jelas lalu saya buat kegiatan apa misalnya kegiatan yang halal dan legal ayat ah, untuk peringatan Isra Miraj <laughs> kantor kan hal legal kan? Iya <laughs> kan? <laughs> Peringatan Isra dan Mi'raj. Sebagai pimpinan, saya di situ sebagai pengarah. Pengarah paling tinggi honornya. <laughs> sa Baik. Nah, lalu dibuat kegiatan ini. Secara undang-undang sah. Dan legal. Jelas? Tapi tidak ada SK khusus. Boleh nggak dicairkan dananya? Boleh nggak? Ya. Tapi kan ada SK umum bahwa saya sebagai pimpinan lembaga. Boleh nggak? Nggak ada yang tahu birokrasi numpang. Ya. <laughs> nggak boleh. Nggak boleh. Makanya di dalam Islam juga berlaku hal seperti itu. Bahwa dalil umum tidak bisa digunakan untuk mengkhususkan suatu amalan. Amalan khusus perlu dalil khusus. Nah, sekarang salawatan antara setiap dua rakaat tarawih. Amalan khusus atau amalan umum? Khusus. Jalan ya, tadi saya salawat juga sih. Walaupun malam Jumat ini banyak kita bersalawat. Tapi tidak membuat kegiatan khusus. Salawatan. <kesan> tidak mesti salah. selawatan Karena kalau disalawatankan, Harusnya salawatin, bukan salawah. Tadi nahu salah. <laughs> Harusnya salawah, salawatin. Ini. Kalau sudah kegiatan khusus, nak kalau nak dapat pahala ya, saya tidak bicara masalah boleh, tidak masalah ada ulama yang bolehkan itu urusan lain. Ada yang membolehkan, jadi kan boleh aja dibuat orang, tapi tidak ada SK. Berlaku acara, tapi tak ada gah, tidak ada gah, tidak ada insentif. Acara bisa aja dilakukan orang, Artinya nanti tidak akan ada pemerintah bilang kalian ada acara tapi tidak ada gaji, tidak kalian salah, tidak ada disalahkan nanti. Tetap PHBI berlaku, tetapi honor tak keluar, keluar honor penceramah tidak ada, honor panitia nggak ada. Apa sebab? Tidak ada SK khusus. Kalau tidak percaya coba lah. Kalau antum di kantor nanti datang ke bagian keuangan datang rektor misalnya mana honor saya? tidak ada, nggak ada SK ada paknya tidak bisa dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan. Demikian juga aturan agama ini. Ulama sepakat mengatakan bahwa dalil umum berlaku secara umum tak boleh diberlakukan dengan kegiatan khusus. Kegiatan khusus perlu dalil khusus. Jelas sebagaimana kegiatan khusus tidak berlaku pula secara umum. Oh, dah ada pas maulid SKM SKM Islam juga dipakai. Bisa? Tidak harus ada pula SK Maulid Nabi nya Nah di dalam Islam ada ndak maulid Nabi ndak ada SK nya kan Berarti ndak ada Tidak ada Tidak cair pak Alanya. <tidak> 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 Tapi kegiatan tetap berlaku Tetap berlaku Cuma pahalanya Pahalanya Mungkin Ya kan masalah mungkin kan Seorang lain kan bilang mungkin ada. Kita bilang mungkin tidak ada. Kemungkin tidak ada. Daripada mungkin tidak ada lebih baik di ditinggalkan. enggak pasti. Yang pasti kan banyak. Sahih? Alhamdulillah. Jelas ya? Kan? Kalau enggak jelas, sambung lagi. Nah. woi jangan tambah lagi. Per jawab panjang. <tuh. <tuh. Hah?

Wallahu alam kalau menurut saya iya orang yang potensi ilmunya besar lalu masuk ke jadi ke kancah-kancah politik dia jadi tidak fokus mengampaikan ilmu, ilmu. Kalau saya rugi besar, umat rugi besar. Ya, pengaruhnya nanti kan kita sudah lihat banyak berapa cuma pengaruhnya dibanding dengan dia menyampaikan ilmu. Alah, kulihat. Ya, bukan berarti tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi bagi saya termasuk kalau, apalagi kalau total meninggalkan majelis, dia rugi, rugi dirinya, rugi masa, masyarakatnya, dan yang dicari pun di majelis itu belum tentu juga dia dapatkan, karena suara satu banding suara, kan ya, demokrasi kan suara terbanyak, bukan suara terbenar. Walaupun antum berani nanti berkuar-kuar, tapi segala besar suara. Nah, tapi setidaknya ya sudah berusaha bersuara, kan? sudah berusaha bersuara. Tapi ada yang masalah Allah bisa berpengaruh. Ya mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan baginya. Tapi kalau mana yang lebih besar ilmunya, manfaat ilmu daripada manfaat itu lebih besar manfaat ilmu Allah Taala. Nah, Terus antum ada dukung Ustaz, masuk Ustaz nah. nah kalau dukung masuk kita. Nah. nah, Eh kalau itu pendapat saya. Kan boleh berpendapat kan? Nanti jangan-jangan pula sempit sekali Ustaz itu berpendapatnya. ini. ini minta pendapat sudah tuh sebilangnya Sempit. Jadi nah, antum ternyata di negeri yang katanya terbuka itu orang tak terbuka juga. Iya. Yeah. kalau bersependapat dengan dia lapang katanya. Kalau tak sependapat yeah. sebit. Ya, awak nak pendapat tak boleh. Ya yeah, sama di mana mana begitu. Ada seorang petinggi besar di Timur Tengah itu lembaga besar lembaga tertua di wawancara televisi, masya Allah di kita ini menganut pluralitas berpendapat. Siapapun boleh tumbuh di sini. pendapat asal pokoknya ada pendapat boleh tumbuh di sini 13 detik dari pernyataan itu berubah oleh presenter berarti kalau gitu wahabi boleh berkembang di sini pak Ustaz katanya oh tidak bisa wahabi tidak bisa terus di mana pluralitas tadi di mana pluralitas tadi liberalisme yang antum kembangkan itu Katanya liberal bebas berben dapat apapun. Tapi pas ditanya tentang Wahabi ndak ndak boleh. Berarti ndak bebas dong. Ya. Nah, berarti paham kita bahwasanya memang wahabi lah ancaman bagi kebatilan itu semuanya. Selain dari Wahabi ndak terancam. Berarti memang yang bisa menjelaskan kebatilan ahli batil itu adalah menurut mereka yang disebut wah wahabi walaupun kita tidak punya organisasi wahabi tidak juga banyak pemahaman wahabi yang kita pahami adalah seperti yang diwariskan oleh nabi dan para sahabatnya dari ucapan mereka sendiri bukan dari pemahaman orang lain dah dari ucapan mereka sendiri orang kan dipahami isi hatinya dari ucapannya kan sa tidak bisa, tidak seperti kata beliau tadi. Mereka meyakini sebenarnya Allah tidak di atas, cuma tidak sampaikannya. Hanya dalam hati saja. Cuman pula membaca orang dalam hatinya. Kecuali antum tahu ilmu gah, ilmu <laughs> ya. Yang kita pahami dari orang apa yang dia ucapkan. Sekarang saya ketika mengatakan begini dari ucapan saya itu yang di hati saya. Kecuali si orang munafik. Kecuali antum tuduh sahabat para munafik mendapatkan lain yang dibilangnya lain pula yang dia yakininya mereka yang sampaikan itu kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas lalu antum bilang oh ndak itu keyakinannya terus mana dalam hati mereka meyakini lain di mulutnya mengatakan lain itu alhamdulillah itu yang dikembangkan oleh ahli sunnah yang asli itu <laughs> ahli sunnah yang asli itu nah, memahami sahabat dari hatinya bukan dari ucapannya. Na'udzubillah tsumma nauzulah. Begitulah kesesatan. Ya orang sesat tak boleh saling menyesatkan. Dan orang sesat tak pernah sadar dia sesat dan pasti menuduh orang lain sesat. Allah musta'an. Baik, ala dia. Syekh. Ala. Tu masuk sesat. Dan Alhamdulillah subhanakallah bihamdik Ashhadu ala ila anta astaghfiruka tuwaili alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam maka insya Allah amalan yang lain ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Antani maljund, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.